Ojek yang sudah tertinggal 2-1 berikan 4 abad ke depan. Dipotong oleh saudara Ojek pemain belakang dari kesebelasan Bunda. Ini adalah komentatornya. Video. Oke. Sekarang jangan lupa subscribe channelnya. Mantap. Gaskeun. Selebel. Selebel. Oke. Sarang heo. Itulah pertandingan final antara Karang Taruna FC dan Kepuh itu, no? Dan di ada 14 tim dari 2 KRW-an. Ini enggak seluruh untuk Desa Gudang, tapi 2 KRW-an. Ya insya Allah kalau mungkin sekarang berjalan dengan lancar, mungkin tahun depan kita diadakan satu desa gitu, Bang. Alhamdulillah saya di komisi itu, komisi C, membawahi bidang olahraga juga. Ya mudah-mudahan ini walaupun hiburan masyarakat dari rakyat untuk rakyat, tapi insya Allah saya akan menerobos. Kenapa menerobos? Ini banyak pemuda-pemuda yang berpotensi main bola di sini. Cuma satu kendalanya itu cuma di lapang. Ya lapang aja. Ada lapang, cuma lapang desa gitu. Ini mungkin hiburan 17-an. Hiburan 17-an ini antara Kampung Kepu sama Kampung Tonjong. Cuma dua kampung aja. Iya. Yeah. Enggak. Iya. Yeah. Ada mie rambai. Ada sop duren. Duren. Iya. 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 Ada bakso ceker. Iya. 15.000. Ya. Oh, bakso itu. Jadi baksonya bakso enggak dikasih mie gitu. Oh, bakso dikasih ceker sama itu pangsit atau apa? Sop durian sama mie rambai. Kita tanya yang ke Teh Neng, ini dari mana? Oh, Ngantai. Berarti dekat ya kalau Ngantai ya. Bisa naik angkot istilahnya kalau ke sini ya. Sudah langganan sudah lama? Oh, baru sekarang. Tahu dari mana? Oh, dari teman-teman. Oke. Selamat mencoba ya. Ada? Jangan lupa like, subscribe channelnya Kangtuk Kang Firman Hidayat. Hatur nuhun. Gaskeun. Yuk. Iya, jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Semoga sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Sukses, subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap, sukses juga buat Ahaya ya. Oke, pertandingan sepak bola final antara Slebor dan apa namanya Karang Taruna kabur hujan. Saja peluang diciptakan oleh saudara Kling pemain. Oke, pertandingan final antara Karang Taruna dan Slebor. Berarti ini Karang Taruna yang sebelah sana Slebor. Kita juga Kang Cecepnya. Ancang-ancang amat dengan Cepi. Sayang sekali tendangan kaki kanan saudara Ahmad kali ini melebar cukup jauh meninggalkan lapangan sehingga bola meninggalkan lapangan. Kang Cepi saja untuk kesebelasan Binat PT. Bola dikuasai penjaga gawang Renan Alves yang masih mending mana-mana sekali pun dan Kling nampaknya akan lakukan tendangan ke gawang. Tuh si ibu pakai payung. Tepuan kaki kiri saudara Ahmad. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam.
dalam Budi sudah diberikan, kali ini dipotong oleh Pak Budi selebor Apple. Masih Apple sendirian Apple. Pak Budi curi oleh saudara Budi. Budi mengirim bola kali ini. Masih Pak Budi selebor dapat dicuri Budi. Masih Budi umpan pada saudara. Panitia dari apa namanya, Porkap Kepuh katanya. Jadi Liga Indonesianya Kepuh atau wis kuat tempel gitu atau bolangannya. Waduh, edan. Ayo aja. Eh tasukunar kepada. Ampun bener. Ya maaf. Istilahnya kan ini lapangnya lapang nonte ieu na teh. Apa? Nah, apa sih tanah ininya? Jadi posisi lapangnya habis turun hujan, masalahnya tuh gelap gelap banget. Oh, wih, gila. Ini dikasih ini jadi kena bahaya juga, kena mata. Mendingan kayaknya jangan dikasih apa itu? Apa namanya itu? Taira gaji atau oh itu mah padi ya? Bener. Oke, nanti kita itu juga keliling-keliling di sini penontonnya dari mana aja ya. Mau gasku. Yang sudah tertinggal 2-1 berikan umpan aman ke depan. Dipotong oleh saudara Oji pemain belakang dari kesebelasan Juventus. Ini adalah komentatornya. Komentator. Kalau tidak ada komentator enggak akan rame. Jadi komentatornya lumpur. Oke, ini piala apa itu? Juara satu Porka Desa Gudang 2002. Apa namanya? Juara satu Porka. Jadi ini antara Karang Taruna dan apa tadi ya? Namanya apa tadi? Ya, Pohodai Ngerana. Binangkit FC. Binangkit MC dengan Karang Taruna atau apa? Tuh, penontonnya loba dia mah. Tuh, tingali Pinu penontonnya oke. Tuh, Pinu pisan. Jadi setiap hari ini berarti final ya. Tuh, loba baru dah hujan, hujan. Siap lah. Gaskeun subscribe. Tuh, olah. Dengan pemain belakang yang sedang pinya yang tidak disengaja saudara.
berapa ya? Dapat nanti kan harus dipikirkan dulu saja nak. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal. Hujan guys. Walaupun hujan tapi penonton masih antusias menonton di apa di. Oke, okay, udah tendangan bebas dari Slebor FC. Terus meluncurkan serangan demi serangan untuk bisa mengembalikan kedudukan Apple dengan kaki kiri. Sayang. Oke, okay, keluar. Iya loh, bapisan dia. Kampung Kepuh. Berarti ini dari seluruh ini datangnya ya. Dari apa? Seluruh desa gudang. Pertandingan lapangan di Kampung Kepuh. Jadi ininya Port Cup. Awan sih karena itu teh. Four cup. Wih duh, Erek Delahun. Oke, nantikan pertandingannya nanti. Ini adalah final. Nanti kita akan wawancara juga panitia atau ketua panitia. Istilahnya ini pertandingan yang dilakukan setiap harinya, ya. Dan ini mungkin udah berapa bulan ya ketika akan. Wis. Ini lo kajak lobaan dia lo non backnya lo pak lobaan backnya banyak kan okay, kick off babak pertama telah berakhir dan tadi di Binangkit Binangkit 2-1 jadi apa tinggali naon teh etana tah karar itu kalah lotornya hujan deh aing teu mau payung bubar kabeh hujan kieu mah kumaha ye Binangkit FC urang kudu ngiuhan heula ye hujan masalahna nanti kita ini lagi babak kedua istirahat babak kedua nanti kita akan wawancara juga panitia jadi kita biar tahu ini kejuaraan apa di situ ada apa namanya Por Cup ya Por Cup Desa Gudang 2022 piala nata eta piala juara mana oh ini yang juara satu berarti ini yang juara dua nggak tahu uangnya berapa nanti panitia yang akan menjelaskan. Hujan turun dan apa mendung ini ya istilahnya ini pas istirahat jadi anak-anak ini nih hujan tuh poek wih. Oke yang di sini mah enak pakai iya pakai non pakai penonton yang tribunnya berarti tribun ini khusus panitia. Halus gelasnya. Pak Deni. Jep. Pelaksana. Ya, betul. Ini berjalan satu bulan. Dan di ada 14 tim dari dua KRW-an. Ini enggak seluruh untuk Desa Gudang, tapi dua KRW-an. Ya Insya Allah kalau mungkin sekarang berjalan dengan lancar, mungkin tahun depan kita diadakan satu desa gitu bang. Ya mudah-mudahan sekarang lancar, sekarang aman gitu. Nanti Insya Allah kita juga pengen ada pendamping dari utamanya dari Bapak Dewan dari Kabupaten mungkin kan gitu dan dari para tokoh-tokoh yang ada di Cikalong Kulon gitu Pak. Alhamdulillah kalau sponsor tidak ada Bang. Ini hiburan masyarakat. Jadi masyarakat yang pengen ya dari masyarakat untuk masyarakat gitu aja Bang. Mudah-mudahan pancing sponsor. Iya, di lapang sawah ini, lapang mini, lapang plastik. Iya, betul pakai plastik. Permainannya 2x30 menit, Bang. 30. Iya. Dua pertandingan, Bang.
Ya, kalau penyisihan 2 pertandingan, kalau 8 besar, semifinal sama final 1 kali, Bang. Ya. Enggak dibatasi. Ini kan hiburan masyarakat. Siapa aja yang masih bisa, masih mampu, ya mungkin bisa ikutan untuk turnamen ini. Ya. Ya, tadi juga alhamdulillah kan tadi ada kompetisi anak-anak juga ada, tapi tadi sebelum ini udah final gitu. Udah terlaksana dengan baik. Iya, betul. Iya, sana. Insya Allah tahun kedepannya mungkin bisa satu desa, per desa dulu ya. Karena alhamdulillah saya di komisi itu, komisi C membawahi bidang olahraga juga. Ya mudah-mudahan ini walaupun hiburan masyarakat dari rakyat untuk rakyat, tapi insya Allah saya akan merobos. Kenapa menerobos? Ini banyak pemuda-pemuda yang berpotensi main bola di sini. Cuma satu kendalanya itu cuma di lapang. Ya lapang aja. Ada lapang, cuma lapang desa gitu kan. Tidak ada khusus untuk perkecamatan gitu kan. Kalau di kecamatan lain kan ada lapang, kecamatan, khusus desa manapun ada kompetisi. Walaupun sekarang misalkan ada hal-hal yang terdapat, tapi mudah-mudahan khususnya di turnamen main bola di Kepuh Cup ya. Kepuh Cup ini tidak ada permasalahan ya. Mudah-mudahan saya juga ini mendukung 100%. Kenapa? Karena ini menyalurkan pemuda-pemuda bakat untuk main bola. Ya, insya Allah saya juga memantau setiap desa, setiap ada kompetisi hiburan rakyat, saya siap turun ke lapangan. Kemudian juga sama. Sama satu naungan olahraga ya. Wisata melebar ada jadi ya siap. Insya Allah saya akan berjuang, akan saya menerobos supaya di bidang olahraga maju, di bidang pariwisata maju. Alhamdulillah kita kan ada punya Pantai Maleber ya, Pantai Cirata. Kan cuma satu aja kendalanya. Kecamatan Cikalong tidak punya lapang sepak bola. Kemauan masyarakat itu lapang, harus ada lapang lah. Yang penting kayak di kecamatan yang lain lah. Tidak terakomodir lah gitu. Jadi punya lapang, cuma lapangnya orang desa-desa. Warudoyong punya lapang desa. Gudang punya desa lapang di Darundung gitu kan, punya cuma dua kalau nggak salah. Mekargali Maleber ada, Maleber satu itu tempatnya bukan tempat kecamatan tapi tempat desa ya. Betul ya mudah-mudahan itu kembali lagi ke pemerintahan lah. Ya. Partai final sedikit aja pada soal yang berkesebelasan sekarang menghadapi ini mungkin hiburan 17-an. Hiburan 17-an ini antara Kampung Kepuh sama Kampung Tonjong. Cuma dua kampung aja, ya. Enggak, iya. Sama kan Tonjong, iya. Pokoknya Tonjong aja, gilir-gilir, iya. Enggak satu desa. Iya, luas. Ada tiga dusun.
dengan saudara. Oke, belum meninggalkan lapangan. Bola masih terjadi berputar dengan lapangan. Berhalang nih. Bola lepas. Tapi apa yang terjadi kali ini? Oke, oke. Apa banget air nyepak palsu gitu mah tenaganya gede. Oke, istilahnya seru ya ketika sepak bola ini kayak futsal berarti. Kayak futsal tapi menggunakan bola plastik gitu. Jadi keseruannya lebih dengan kondisi lapang seperti ini. Ya penonton lagi rame. 14.000 penonton memenuhi stadion lapang Liga Kepuh atau Por Cup Kepuh katanya. Gitu. Tadi kita udah wawancara kepala desa itu belah itu nu rame mah tuh di juru kayak orang sorot kali itu nya. Oke, itu yang paling heboh, kita akan sorot ke sana. Punten. Kita cari aman aja di belakang jaring deh. Aing zil kesepret-sepret masalahna. Waduh, tuh taneuhna wae geus ripuh. Komo mun sapatu nanu ngaceleng euy. Ini kampung mana ini? Kepuh. Hah? Jebret. Ada inge. Ayo sararion euy. Oke, ini yang paling heboh, kita akan lebih dekat lagi soalnya ini supporter yang paling heboh, supporter yang paling heboh ini dari Kepuh. Parah ya mah bener ini tempang rame nama. Oke, siap oh yang deket deh jenah katingali bu kating. Oke, kita lanjutkan lagi ke lapang. Istilahnya naon hayang ke video cenah gitu. Bener we pang heboh na. Enyang ke dekat video ge ka. Hayang lebih dekat. Sok. Oh, aku tuh. Bisa katingali badak teuing video ge geus badag. Hayang di deketan, itu kajauhan ge benang. Oke, kita ke lapang lagi. Weis hand, itu enggak hand ya? Oke, handball. Oh, video. Tok. Pang rame aja nampang heboh handball. Oke, ini enggak tahu supporter mana ini. Bu, supporter dari mana, Bu? Site kampung mana? Naon? Kandang. Yang punya kandang. Siap. Selebor. Ayo selebor yang mana selebor? Selebor yang mana? Yang oh biru. Oh, oke, okay, siap. Jadi antara selebor sama apa itu teh? FC apa? Sama. Oh, Karang Taruna. Makanya ada Kang Cepi ya. Oke, okay, berarti Karang Taruna ngelawan Kepuh. Berarti ini istilahnya naon atunya? Istilahnya naonnya? Karang Taruna yang jadi tamu ini tuan rumah, berarti tuan rumah ya. Oke, okay, berarti oke. Baru udah ngorai ngalahin Karang Taruna. Ya masa saya bredo. Merdeka Karang Taruna udah ini udah istilahnya udah usia inilah matang ya. Iya baru udah tapi nya istilahnya yang punya kandang berarti ya. Aduh sieun euy sieun ka sebret ah. Rada mundur ngedegetan. Oke, okay, berarti Karang Taruna FC melawan Kepuh handball. Oke, okay, 14.000 penonton memenuhi ya. Oke. Okay.
Kita kak aja dulu ya. Dari Slam Bor and Slam Out. Tim Hore dong. Jauh-jauh kita mendukung. Jauh-jauh kita dari Jakarta pulang. Jauh-jauh kita pulang kerja. Untuk Slepel, ya Sleper. Slepor. Jangan lupa subscribe channelnya. Mantap. Gaskeun. Slebel, Slebel. Oke, sarang heo. Yo paling heboh istilahnya. Berarti yang sebelah sana tamu. Sebelah sana. Supporter tamu. Oh, sebelah sana. Biasa jempling. Gitu. Berarti ini apa? Tuan rumah istilahnya. Panghebona tuan rumah. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tapi di dia mah tegas tuh tapi kali ini aing beuna mah nyeker. Anjir. Slebor Slebel ya. Ya supporter Slebel katanya. Pang heboh nah. Aduh, hampir ya. Oke. Jadi pertandingan masih berlangsung. Aya nu ngagoler deui, ngagoler deui. Oke, ini penonton memenuhi lapangan atau pinggir lapangan stadion Porkap Kepuh katanya ya. Jadi ya di sawah ya, kukucuprakan resep juga nanya. Beledak lalu nandang. Untung bolanya bukan bola ini ya, jadi bola plastik ini. Oke, pertandingan ada para pemain dari Playboy istilahnya tetangga atau kampung Kepuh. Jadi pertandingan ini antara apa namanya tadi, lupa lagi ya. Pode supporter naon klub naon. Oh, Karang Taruna melawan Kepuh FC istilahnya. Kepuh ya. Jadi ini final. Yang saudara Renan lemparkan saja bola ke depan kali ini. Budi yang dituju. Budi yang diangkat bola Eboy. Tidak dapat tendangan lagi saudara Eboy. Mampu menciptakan peluang dari luar kotak penalti. Namun tendangannya masih melenceng sebelah kanan gawang yang dicoba saudara Budi. Tendangan gawang saja selebor kali ini aman. Cepat sekali ke depan. Oh ada Budi. Bola. Namun apa yang terjadi, bola belum dilakukan lapangan. Satu saja Budi Doremi. Kali ini masih bisa diamankan Eboy. Oke, pertandingan selesai. Jadi dimenangkan oleh apa namanya? Gol 2-1. Oke. Jadi saling berpelukan istilahnya sama tetangga, itulah sportivitas. Jadi jangan sampai ada apa namanya? Jangan sampai ada. Nanti ada apa namanya? Piala ya. Jadi penyerahan piala nanti ke apa? Saya sebutkan namanya
yang sudah menyaksikan partai turnamen Porkat, partai silaturahmi yang digelar di lapangan Sleme Kepu ini. Selamat sore dan salam olahraga. Ya, dan jangan dulu pulang karena masih akan diadakan pembagian hadiah juara 1 dan juara 2. Dan juara 1 selamat saya ucapkan kepada Karang Taruna Birangkit yang sudah mampu menjadi juara di final Porkat 2022 ini. Oke, penyerahan juara kedua yaitu diserahkan oleh jadi anggota DPD C mana olahraga ya. Jadi dia akan dipersilakan. Penyerahan hadiah untuk juara dua Selebor. Serahkan Bapak Jaya. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Selebor FC dan akan diserahkan oleh PLT Desa Gudang Ibu Cici. Dipersilakan untuk memberikan hadiah dan trofi untuk juara satu. Dan nampaknya para penonton juga keluar untuk masuk ke lapangan untuk meriah. Terima kasih kepada para pemain yang mengikuti acara turnamen dan peserta yang menggunakan turnamen Porkat 2022. Sekali lagi terima kasih. Saya juga ucapkan selamat kepada juara pertama Karang Taruna Birangkit dan Sleme FC yang sudah menjunjung tinggi sebuah keputusan untuk pertandingan pada sore ini. Sekali lagi saya juga ucapkan kepada para penonton yang terus memenuhi lapangan Sleme FC. Itulah pertandingan final antara Karang Taruna FC dan Kepuh itu mau? Kepuh itu apa nama atletnya? Sleb. Sleb FC. Lapangan dipenuhi dengan warna-warni biru dan merah. Oke, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya. Kita foto lagi kepada pemain. Dia sangat beruntung sekali dari segi olahraga. Insyaallah untuk kedepannya mungkin kita dan para pecinta olahraga untuk tetap sportif, geng. Oke, jangan lupa subscribe channelnya. Makanya lupa lagi ya. Gas ke. Udah apa istilahnya? Udah gelap-gelap gulita, terus bendera masih berkibar. Poek. Ayo kita gas ke. Wabil topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas ke. Dadah. Gas ke. Channel YouTube. Aha, aduh enggak lah. Konfirman Hidayat. Siap sih. Sukses untuknya. Siap sama-sama. Oh, YouTuber sini. Iya, ya Pak Luwi daerah. Keren. Nanti kita makan sukses. Jangan subscribe. Terima kasih. Izin sama dulu, Pak. Mangan Mas. Iya, jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Semang sukses. YouTube-nya banyak yang suka. Amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin.
Sukses, subscribe Kang Firman Hidayat. Mantap. Sukses juga buat Ahaya. Terima kasih.